Sam Buaya berhasil memegang sentral lini tengah dari Timnas Indonesia U23 setelah beberapa kali dirinya melakukan pertunjukan individu. Aksi Sam Buaya di lini tengah berhasil membuat permainan Timnas Indonesia U23 lebih hidup ketika melawan Filipina. Sam Buaya juga berhasil beberapa menunjukkan skillnya di hadapan para pemain Timnas Filipina U23. Salah satunya adalah ketika Sam Buaya berhasil memperdayai 3 pemain Filipina sekaligus. Pemain baru Persib Bandung itu tampil percaya diri di lini tengah ketika mengomandoi serangan dari Timnas Indonesia U23. Memegang bola, Sam Buaya langsung memperdayai 1 pemain Filipina. Pemain kedua juga berhasil ditekuk dan terakhir pemain ketiga ditipu dengan cantik. Setelah melewati 3 pemain, Sam Buaya langsung memberi umpan kepada Egi yang berada di sisi kanan. Hanya saja, Egi gagal mengirim umpan dengan baik ke jantung pertahanan Filipina U23. Serangan yang dibangun Sam Buaya akhirnya mentah dengan sia-sia. Setelah usahanya gagal dimanfaatkan oleh pemain Timnas Indonesia U23 lainnya. Timnas Indonesia U23 berhasil menutup perlawanan dari Filipina dengan skor 4-0. Tentu saja ini adalah hasil positif bagi timnas muda kita. Padahal di pertandingan sebelumnya timnas Filipina tampak berjaya dengan mampu menahan imbang tuan rumah Vietnam. Namun di pertandingan ini, skuad Garuda Muda mampu menunjukkan kualitasnya lebih hebat daripada timnas Filipina. Nah, bagaimana menurut kalian tentang aksi dari Sam Buaya di pertandingan tadi? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.